Janganlah. Nggak tapi nunggu lagi nih, mama masih sakit. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 18 Juni hari ini. Pada saat itu Julian dan yang lainnya ditahan karena terlibat perkelahian di lokasi tempat berlatih bela diri. Safira yang ketahui hal tersebut pun segera datang ke kantor pihak berwenang untuk bertemu dengan Julian. Safira pun terlihat mencemaskan kondisi Julian saat itu. Julian pun terlihat baik-baik saja dan berusaha membuat Safira tidak panik. Safira katakan bahwa dia belum memiliki cara untuk bisa membebaskan Julian dari masalah tersebut. Aku nggak tahu cara membebaskan dari sini, Mas. Setelah beberapa saat kemudian ibu Julian dan tante Wulan telah tiba untuk melihat kondisi Julian di tahanan. Ibu Julian terlihat menyalahkan Safira karena musibah yang terjadi berkaitan dengan Safira. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Terus-terusan kena musibah gara-gara siapa? Gara-gara perempuan ini.